kaseti artis ini menceritakan tentang apa, kisah pilihan sahabat Nabi, ya, kisah pilihan sahabat Nabi yang ada kaitannya dengan hal-hal yang menguatkan keimanan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten, semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dengan niat ikhlas karena Allah, niat beribadah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan baginda ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi kitab Suratul Nasihin halaman 138 baris 1 2 3 4, baris ketiga ya, ketiga empat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharain amin. Ruya an Uqail, bukan Akil Pak ya. Ainnya harakatan dhamma. Uqail, Uqail ya, Uqail. Ruya dan ceritake an Uqail sangking Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala muka-muka ngeridani sapa Allah ta'ala anhu sangking Uqail bin Abi Thalib annahu sak temne kanjeng Nabi iku kolang diko annahu saat temani Uqail kolang juga sapa Uqail safartu safartu perjalanan insun mlaku-mlaku insun ma'an nabi sartani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faru'aitu mongko ningali insun minhu sangking safar ningali salah sata asya'a ing telu piro-piro perkoro fastaqorro moko tetep
apa al islamu islam fi kolbi ing dalam ati insun bisa babiat kelawan sebabe salah satu asya. Nah ini hadis ini menceritakan tentang apa, kisah pilihan sahabat Nabi ya. Kisah pilihan sahabat Nabi yang ada kaitannya dengan hal-hal yang menguatkan keimanan kita kepada Allah. Diceritakan ru'yaan Ukail bin Abi Thalib, diceritakan dari Ukail bin Abi Thalib. Ukail bin Abi Thalib ini salah satu sahabat Nabi pilihan. Ukail bin, namanya Uja bin Abi Thalib. Berarti kira-kira siapa ini, Pak? Saudaranya Ali bin Abi Thalib, kakaknya. Kakaknya bin Abi Thalib. Ukail bin Abi Thalib ini karena dia termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi, dari dalam kesehariannya itu sering menemani perjalanan Nabi, sehingga saking akrabnya Ukail ini jarang dipanggil namanya Ukail gitu, tapi dipanggilnya nama anaknya Abu Yazid. Nah, berarti si Ukail punya nama Yazid, anak nama Yazid, makanya dipanggilnya Abu Yazid. Nah, kayak Pawang punya anak namanya Yazid, manggilnya Pawang bukan Awang, Abu Yazid. Pak Jono manggilnya apa? Abu Maya. Oh, bapaknya Maya. Pak Yusuf manggilnya bukan Pak Yusuf, Abu Tian. Pak Irman, oh, Abu Kamal. Jadi manggilnya bukan seperti kayak kita ini. Bapak Maya, Bapak Awa. Nah, itu kan kalau Pak Eko enggak tahu nama anaknya, manggilnya namanya Pak Eko ya. Pak Eko. Pesan kue kering 10 kilo. Nah, umpamanya Pak Eko soalnya enggak tahu nama anaknya. Bapak Gali. Nah, Pak siapa? Bapak Gali, Pak siapa? Bapak Tulus. Contohnya seperti Bapak Sela, Pak Slamet. Nah, contohnya seperti itu ya. Bapak Nawang, siapa Bapak Nawang? Pak Sukir. Bapak Septi, saya namanya juga nggak tahu. Bapak Septi namanya siapa? Pak siapa lo kan? Makanya apa yang sering kita kenal bapak anaknya, yang kita panggil nama anaknya. Begitu juga karena apa? Saking akrabnya Nabi dengan sahabat Ukail bin Abi Thalib, dipanggilnya selalu dipanggil Abu Yazid. Nah, dipanggilnya Abu Yazid. Suatu saat Ukail bin Abi Thalib ini menemani perjalanan Nabi. Jadi kalau sekarang informasinya apa? Ya apa, wisata religi katanya kita ya. Ya jalan-jalan ya. Kalau sekarang jalan-jalan. Yuk Pak Yusuf, mau kemana besok ini? Yuk ke Banten. Kemana? Ke sono, ke Jakarta. Kemana? Wali Songo. Suatu ketika Ukail bin Abi Thalib diajak Nabi menemani perjalanan dalam perjalanannya. Safartu ma'an Nabi, suatu ketika aku jalan-jalan sama Nabi. Dalam perjalanan itu faro'aitu minhu salah sata asya. Dalam perjalanan itu Ukail menemukan tiga peristiwa penting. Melihat secara langsung peristiwa, tiga peristiwa yang penting, dan tiga peristiwa itu fastaqarral islamu fi qalbi, sehingga keislaman saya, keimanan saya, ketaatan saya kepada Allah, kepatuhan saya kepada Nabi semakin kuat dan kokoh. Bisa babiat sebab melihat secara langsung itu. Fa'awwala, yang pertama. Fa'awwala mongko utawi kawitani salasa iku anan nabiya saktamni nabi sallallahu alaihi wasallam iku aroda ngersake sapa nabi ayak dia yang to apa hajat apa nekani sapa nabi hajat tau ing hajate nabi. Nah, yang pertama ketika
Ukal bin Abi Thalib ini menemani Nabi. Suatu ketika Nabi ingin buang hajat, ya, buang hajat, pokoknya mau buang hajat di tempat, karena Nabi ini perjalanan jauh. Kalau kita kan perjalanan jauh berhentinya di rest area, dulu nggak ada rest area, adanya apa? Hutan, padang pasir, ya, nggak ada toilet, nggak ada WC, nggak ada rumah. Nabi mau buang hajat, wakana lan ono bihidai kelawan ngarepe Nabi opo ajarun piro-piro pohon, hanya beberapa pohon. Nah, adanya pohon, nyari WC nggak ada, nyari toilet nggak ada, adanya apa? Adanya pohon beberapa batang. Fakola mengkau juga sah Nabi lima ringsun amdi. Terus nosiro melakwa siro ukel ilaiha maring ajar wakil lan ngucapo siro lah maring ajar. Jadi ketika perjalanan itu nyari toilet gak ada, adanya pohon. Kemudian Nabi manggil ukel, hey, ukel sini, saya mau nyari toilet gak ada, kemana ini adanya, ya emang dicari kesana kesini gak ketemu, tapi adanya pohon. Masa saya berak di sini, sama saya buang hajat di sini, enggak enak kan? Coba kamu mendekat ke pohon sana. Waqullaha, katakan kepada pohon itu, inna rasulallah yaqulu. Saktemne Nabi Muhammad, saktemne Rasulullah iku yaqulun dikosopo Rasul, ta'alaina wakuni li sitron fa inni uritu an atawaddo'a fa khorojtu. Yakulu ngucap sopo Rasulullah, tak, maksudnya ucapan Rasulullah ini disampaikan kepada pohon itu, ta'alaina kemari minyo wakuni lan ana sira lu mari ingsun iku sitron dadi alin-alin. Fa inni muka satam li ingsun Nabi iku itu kersake sapa Nabi ingsun Nabi an atawad doa ingin to arep wudu sapa wudu ingsun Nabi fa kharajtu maka tumuli keluar sapa ukel. Jadi Nabi bilang sama ukel, coba kamu ke sono mau nyari toilet enggak ada, nyari WC enggak ada, adanya pohon. Hanya beberapa pohon itu. Coba kamu datang ke pohon itu tuh, bilang. Sampaikan bahwa Nabi bilang, Nabi mau wudu, mau buang hajat, minta tolong kamu supaya bersedia menjadi apa? Menjadi aling-alingnya, gampangnya itu kok menjadi WC-nya, gampang itu ya. Suruh menyampaikan seperti itu. Ukel enggak banyak bicara, langsung fakhor itu langsung keluar apa ke pohon itu. Famas tatamtu mongko durung kelar insul arisalata yang menyampaikan apa risalah, menyampaikan pesan illa wal ajaru angin wal ajaru pohon iku mau kot kontoat kot temen rontok min usulia sangking apa sangking dahane ajar watahaw walat lan pindah opo ajar haulau ing sampingin Nabi hatta faragha sehingga rampung sapa an-nabi alaihi salatu wassalam farajatu mongko bali insun ila makania maring panggonan ajar. Jadi ringkasnya cerita seperti ini, Pak ya. Jadi Ukal bin Abi Thalib disuruh menyampaikan niat dan maksud kepada pohon itu. Tiba-tiba Ukal bin Abi Thalib belum menyampaikan maksudnya itu, jadi
kalau kita analogikan, tiba-tiba itu pohon, beberapa pohon sudah bisa jalan sendiri mengelilingi Nabi untuk Nabi mengambil air wudhu dan buang hajat. Nah, ini berarti apa? Satu keistimewaan mukjizat bagi Nabi. Mukjizat Nabi itu banyak sekali. Ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan sampai 5.000. Saking banyak enggak bisa ngitung. Tapi mukjizat yang paling populer, yang paling terkenal adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara mukjizatnya Nabi, karena mukjizat Nabi itu kan apa, bagian dari bagian istiadat Nabi, ucapan Nabi makbul, doanya makbul, itu bagian dari mukjizatnya Nabi. Pohon belum di apa, baru berapa detik belum disentuh oleh Ukal bin Abi Thalib, sudah datang dengan sendirinya. Ini bagian daripada mukjizat Nabi. Namun tidak selamanya, walaupun Nabi itu orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, doa diijabah, kadang doanya juga tidak langsung dijawab oleh Allah, menunggu situasi. Contoh, nah ini pas ketepatan pada bulan Rajab, Pak ya. Bulan Rajab. Pas ketepatan pada bulan Rajab. Ketika Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu, itu Nabi kan masih di Mekah. Nabi di Mekah. Ya Allah, ketika aku sholat, mendapatkan perintah sholat, saya menghadap kemana? Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis Palestina sekarang, yang jadi lagi apa? Lagi gonjang-ganjing. Pertama Nabi sholat, mendapat perintah sholat, menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Tapi padahal sebelumnya Nabi sholatnya menghadap ke Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Nabi tahu bahwa Ka'bah ini adalah kiblatnya. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, kiblatnya ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nabi Ibrahim kiblatnya juga ke Ka'bah. Sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat, menghadapnya juga ke Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi ketika Nabi mendapatkan perintah untuk sholat, Nabi bertanya, ya Allah, saya menghadap kemana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah perjalanan Nabi ke hijrah ke Madinah, kurang lebih ya tahun 2 Hijriah, berarti Nabi mendapat perintah sholat ini di akhir akan mendekati hijrah ke Madinah. Nabi berdoa tiap hari, tiap saat. Apa? Kenapa Nabi sholat kiblatnya diarahkan ke Baitul Maqdis? Karena pada saat itu di Makkah, di Ka'bah, ribuan patung. Kalau Nabi sholatnya menghadap Ka'bah, umat Islam yang lain menghadap Ka'bah, orang-orang Quraisy tambah bangga. Wah, Muhammad dan seluruh apa umatnya menyembah patung, sehingga dialihkan ke Baitul Maqdis. Nah, ini kemudian setelah hijrah ke Madinah, Nabi selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin kembali, saya sholat saya menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Tapi doanya Nabi tidak langsung diijabah. Sabar Muhammad, sabar. Tapi begitu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir 17 bulan, coba Pak, doa Nabi baru diijabah tentang apa, minta agar kiblat arahnya dari Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Coba kita lihat
buka surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram fawallu wujuhakum aynama kuntum shatrah innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma allahu bighafilin amma ya'malun. Qad nara, sungguh aku melihat. Taqalluba wajhika, engkau telah mengedakan mukamu fisama ke langit, minta kepada Allah Nabi Muhammad. Walan waliyannaka kiblatang tardoa, engkau berharap agar minta arah kiblat dipindah sesuai yang kamu sukai. Allah tahu. Nah, setelah itu Nabi lagi sholat duhur, sholat sebelum sholat duhur, masuk waktu sholat duhur, Nabi sholat sunat dua rakaat. Tiba-tiba turun ayat, fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Hai Muhammad, dan malaikat Jibril, hadapkan mukamu ke masjidil haram ketika sholat. Ketika Nabi tadi sholat apa, sholat sunat masih menghadap ke Baitul Maqdis, ketika sholat fardunya balik menghadap ke masjidil haram. Jadi arahnya berbalik. Kalau kita ini di sini, namanya apa? Ini di sini di Madinah, di apa, Baitul Maqdis itu sebelah utara, di Mekah Masjidil Haram sebelah selatan. Kan 80 derajat, 90 derajat. Berapa? 90 derajat ya? Oh, 180. Oh, 90 ya? 180 derajat. Iya, balik kanan. Doanya Nabi baru diijabah selama 17 bulan. Untuk itu kita sebagai umatnya, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan bosan. Nabi doa sampai sejauh itu baru ijabah, apalagi kita. Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ya, kiai bukan. Kita orang biasa, minta doanya cepat-cepat diijabah. Jadi bercermin pada peristiwa pindahnya kiblat 17 bulan baru dijawab oleh Nabi. Ada yang seperti itu, ada kalanya seperti ini. Sebelum Nabi apa, baru terbesit dalam hatinya, pohon sudah datang sendiri mengelilingi Nabi menjadi apa, aling-aling ketika buang hajat. Kemudian itulah yang menyentuh hati apa, si Ukal bin Abi Thalib. Kemudian sahabat Nabi tersebut datang kepada pohon, wahai pohon, kenapa engkau bisa seperti itu kepada Nabi? Nabi adalah rahmatan lil alamin. Saya adalah apa? Nabi membutuhkan. Sebelum Nabi membutuhkan, aku menyiapkannya. Ini adalah bagian daripada apa? Menolong terhadap orang-orang yang dicintai, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ta'awanu alal bir riwat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awanu alal bir riwat taqwa, saling tolong menolong dalam hal yang berkaitan urusan kebaikan, urusan ketaatan. Itu dianjurkan, diperintah oleh agama. Sebaliknya, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kalian saling tolong menolong, saling membantu, saling merekomendasikan dalam urusan
permusuhan dan hal-hal yang apa membuat kita berbuat dosa. Walaupun itu kelihatannya apa? Kelihatannya itu baik, tapi itu hal mengundang maksiat kepada Allah. Jangan sampai kita ikut terlibat. Kalau ikat terlibat berarti ikut kebagian dosa, ikut kebagian dosanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat hal yang baik, walaupun hanya saran, hanya apa usulan kita masuk, diterima, kemudian menjadi hal yang baik, itu juga kita mendapatkan warisan pahala. Yang kedua, wasani utaikan kabeh bindu iku golabani ngenani ingsun apa al atsu aus fatolabtu mongko golek ingsun al ma'a ing banyu falam ajidu mongko ora nemu ing ingsun hu ing ma faqala mongko ngendika sapa nabi alaihi salatu wasalam is'at monggo sira ukel ila hadal jabali maring iki gunung wa akari'u lan apa wacana sirahu ing jabal minni saking isum apa assalamu salam wakul lan ngucapo sirah lahu maring jabal ingkana lamun ono fika ing dalam iku fika ing dalam siro apa maun banyu fas kini mongko ngombeno siro ingsun. Nah ini yang kedua, Ukel bin Abi Thalib menemukan peristiwa yang kedua. Yang kedua apa? Ketika Nabi dan Ukel jalan-jalan di tengah padang pasir, karena perjalanan jauh, bekal habis, air habis, enggak ada toko, enggak ada Indomaret, enggak ada Alfamart, Alfamidi, ya, warung-warung cuma tutup, enggak ada, gampangnya begitu Pak ya. Analoginya seperti itu, enggak ada warung. Termasuk air habis. Nah, kemudian Ukel nyari air kemana-mana enggak dapat. Nah, kemudian Nabi bilang sama Ukel, "Wahai Ukel, is'at ila hadzal jabal, coba kamu naik ke gunung itu. Coba kamu naik ke atas sebentar. Bilang sama gunung itu bahwa aku ini butuh air, punya, kalau kamu punya air berikan aku minum. Minta airnya apa itu buka kerannya biar aku bisa minum." Kola mongko ngendika sapa Ukel, fasuatu mongko munggah ingsun al jabal ing jabal. Wakul tulang ngucap isun lau marin jabal makola durung ngucap ma eng perkoro kolakan mendika sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam famas tatam tu mongkot durung sempurna insun al kalama eng ucapan pembicaraan hatta kola sehingga mendika sopo al jabalu hatta kola sehingga ngucap sopo al jabalu gunung bikalamin faskin kelawan kalam kang faseh. Nah, jadi Nabi tadi kan menyampaikan pesan, "Wahai Ukel, kamu ke gunung sono cari air, bilang sama gunung bahwa aku ini butuh air, bahwa aku ini butuh air." Sebelum Ukel menyampaikan kalimat itu dari Nabi yang diucapkan pada gunung itu ngomong dengan bahasa yang fasih. Sebelum dia menyampaikan, dia sudah seperti hal yang pertama. Ngomongnya bagaimana? Ana mundu yauma angzalallahu hadil ayat. Ana utawi insud mundu yauma semangsane dino iki angjalan nurunake sapa Allah hadil ayat iki ayat. Sejak Allah menurunkan ayatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina, yang berarti ya tadi pagi ya, ayatnya yang dibaca ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro.
Jadi guru itu menyatakan bahwa saya selama ini sampai Allah menurunkan ayat yang seperti itu, air yang ada di gunung itu terus mengalir. Terus mengalir dari batu-batu yang ada di gunung ini, terus menyumberkan air. Kamu butuh air berapa? Kamu butuh air seperlunya. Siap. Kemudian walaupun Allah mengatakan seperti itu, bahwa jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka, bahwa neraka itu apa, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Tapi walaupun neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu, semoga saya ini batu bukan termasuk yang dijadikan bahan api neraka. Begitu juga walaupun bahan bakarnya itu neraka itu manusia, kamu harus minta perlindungan kepada Allah, semoga kamu bukan termasuk manusia yang menjadi bahan bakarnya api neraka kelak. Itu tausiahnya gunung bebatuan seperti itu kepada sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi abka minal faz'i, langsung menangis. An akuna dzalikal hajar falam yabqa fil ma'in. An akuna yento ono insun dzalikal hajar ing kono watu falam yabqa mokora ono opo hajar fil ma'in ing dalem banyu. Seandainya aku jadikan batu seperti itu, dengan kondisi seperti itu, mungkin saya tidak bisa mengeluarkan air. Tapi kenapa batu ini, gunung ini masih bisa mengeluarkan air? Inilah yang menjadikan apa, ketaatan saya, keiman saya semakin kuat. Yang ketiga, wasalisu, masih berapa menit Pak? 10 menit ya, cukup pas ini. Wasalisu taikan kami telukun naik. Iku ana sapa ingsun namsi mlaku sapa ingsun fa idan nahnu mongko tibadikan nahnu sarta nahnu ingsun bijamalin kelawan unta bijamalin jim mim lam yang enggak panjang Pak ya, jamalun artinya unta. Kalau jamalun bagus, atau jamilun ganteng gitu ya. Kalau Abdul Jamil keren. Oh, cuman beda ya dan beda alif, beda artinya Pak ya. Jamalun pakai alif, Jamalun artinya bagus, sama Jamilun sama juga. Tapi kalau Jamalun enggak pakai alif, enggak pakai ya, artinya unta. Yang kedua, ketika saya berjalan bersama Nabi, tiba-tiba ada unta. Unta tersebut sepertinya kurang ajar. Tiba-tiba melompat opo Jamal hatta balagha sayyidatul muqa opo Jamal Rasulullah ing ngarepe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba unta itu seperti apa? Namanya unta apa ya, hewan? Tiba-tiba lompat di depannya Nabi. Faqala mongko ngucap sopo unta ya Rasulullah al amanu. Unta ngomong ya. Ini berarti apa? Bagian daripada mukjizat Nabi. Jadi anda hewan unta yang bisa berbicara di depan Nabi dengan bahasa yang fasih juga. Tadi batu juga ngomong yang fasih di depan Nabi. Pohon juga ngomong di depan Nabi. Itu semua bagian daripada apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Terus si unta itu bilang, Al-amanu ya Rasul, Al-amanu saya minta perlindungan dari apa? Minta perlindungan supaya aman. Istilahnya paminta perlindungan supaya aman.
masalahnya apa ini? Falam yalbas, mongko ora nganggu sopo Jamal. Jadi onta itu seperti onta biasa, maksudnya onta yang tidak dipersiapkan untuk kerja, belum pakai apa, belum pakai yang di atas punggung itu, dan apa itu, tetek bengeknya itulah, belum ada, masih lugasan. Hatta ja'a sehingga teko khalfau ing burine onta sopo a'arabiyun, orang Bedui, orang kampung gimana ya. Wa ma'alan sartane a'arabiyu saifun maslulun, pedang yang terhunus. Faqalan nabi, maka juga sapa nabi alaihi wasallam, maturidu, apa yang kamu kendaki, maturidu mau tawi apa to iku turidu karepake sira arabiyu min hadal masakini, saking iki onta kang perlu dikasihani. Jadi ketika itu di belakangnya onta, onta tadi kan minta pertolongan sama nabi ya, minta aman, minta perlindungan, tiba-tiba di belakangnya onta ada orang seperti penggembalanya ya, membawa pedang terhunus, pedang terhunus. Ditanya nabi, hei pak, kenapa pak kamu membawa pedang seperti itu, kasihan ini onta, ngapain kamu kejar-kejar gitu. Jadi kalau kita bahasakan seperti ini, seperti itu. Terus qala ngendika sapa Arabiyu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istaro itu tuku insun hu ing onta bisa manin kasirin kelawan rego kang akeh, aku beli onta ini dengan harga yang mahal. Nah, harganya enggak kira-kira. Kalau onta sekarang belinya berapa, Pak? Pokoknya mahal kemarin gitu ya. Bisa manin kasirin dengan harta yang tinggi, harga yang mahal. Lima taksihi lam apa kasirun walaisa wayuti uni walaisa lan ora ono uwa walaisa lan ora ono sopo uwa Jamal iku yutu yuti uni naati sopo Jamal ni insun, sudah aku beri mahal tapi dia enggak nurut. Ini entah kurang ajar kamu. Fa'uritu moko ngarepake insun an adbakau nyentuh nyembelih insun hu ing Jamal, fantaf fa anta fa umong engko ngambil manfaat insun bilahmi kelawan daging unta. Makanya karena dia gak nurut, makanya aku potong, saya ambil dagingnya gitu, daripada dia lari kemana-mana nanti hilang, dicuri orang, hilang, beli mahal-mahal, hilang gimana. Makanya lebih baik saya potong gitu, dibuat kerja gak mau, ya udah tak potong aja gitu. Faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamalil lima taksihi. Kemudian nabi ngomong sama unta. Jadi yang dijadikan terdawa ini unta ya. Yang dijadikan terdawa ini unta. Yang mendawa si orang Arabi, orang kampung tadi itu. Terus unta tadi tanya, lima taksi, kenapa engkau tidak manut sama, kenapa engkau mendurhakainya? Lima taksi kena apa taksi durhaka siro hi ing Arabi, kenapa engkau mendurhakai tuanmu kamarnya. Unta tadi ngomong lagi, faqala ya Rasulullah, lastu ora anu isun iku asi durhakai insun hi ing Arabi minal amal sang amal, walakini aksihi mindalika minal amal, walakini saktamli insun aksihi durga insun hueng Arabi mindalika amal sang kon amal alqobih kang aleh. Saya tidak mendurhakai dia, saya tidak patuh dengan dia, bukan karena saya tidak nurut dengan dia. Saya tidak nurut dengan dia karena apa? Perbuatan dia dan komunitasnya dia yang jelek. Jeleknya apa? Indau in li'annal qabilata allati wa fiya yanamuna laini allati wa kamutawi wa iyo arabi fiya indalam qabilata
iku yanamuna podo turu kabe an sholatil isya saking sholat isya al akhiratik ang akhir. Dia bersama komunitasnya kalau malam tidur meninggalkan sholat isya. Onta bisa lama butuh pak menjadi saksi menyaksikan bahwa si tuanya ini enggak pernah sholat isya, enggak pernah sholat isya, dan banyak kan komunitasnya seperti itu. Falau ahadaka moko lamun janji sopo arabika ing sira ayu sholliya ngento sholat sopo arabiha ing sholatul isya ahadtuka, aku mau berjanji dengan dia, kalau dia mau berjanji kepada engkau ya Rasul mau menjalankan sholat isya tidak akan meninggalkan, tidak terus tidur terus, saya mau berjanji saya tidak akan mendurhakai dia lagi. Kenapa? Fa inni akhafullah. Fa inni mukhasatam insun iku akhafun. Iku akhafu akhafu wa insun ayyuna zila. Yen ton turun alaim ing ngatasé kabila adabun adab minallahi saking Allah. Fa aku numungko ana sapa insun fihi ing dalam fihim ing dalam kaum kabila. Nah, kalau nanti Allah menurunkan siksa kepada mereka, sedangkan aku ada di situ, aku gak mau ya Allah. Nah, unta menyampaikan kalimat seperti itu dengan kalimat yang fasih, itu didengar langsung oleh Nabi dan sahabatnya Nabi. Fa'akhodha alaihi salatu wassalam al-adu al-arabi, akhirnya bang Nabi mengambil perjanjian. Ya gimana janji, hitam di atas putih gitu ya. Di atas putih Nabi tanda tangan, Arabi tanda tangan, sepakat deal. Akhirnya pak unta bisa kembali lagi kepada julukannya dengan pak dengan baik. Allah yatrukas sholat, jadi orang Arab Arabi tadi tidak akan meninggalkan sholat lagi. Wasalimal jamalu, dan lan selamat opo al jamul unta ilahi marin Arabi waroja lan bali ila ali. Jadi untanya selamat, orangnya selamat, orangnya selamat dari sisa Allah kelak, dan untanya selamat enggak jadi dipotong. Dan Pak Selamat tetap selamat, Pak ya, tetap selamat Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi bahwa kajian kali ini menceritakan tentang kisah pilihan sahabat sahabat Nabi, dan kisah tersebut diambil dari tiga hal, tiga perkara itu yang menjadi sahabatnya Nabi itu Ukel bin Abi Thalib semakin kuat ketaatannya, keimanannya kepada Nabi, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, cukup ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim iftah lana fatan qoriba wa alimna ilman nafiyah. Allahumma alimna ma'alam tana alimna ma'la alam tana alimna ma yang fauna alimna ma'la yang fauna inna kata alamu wa lana alamu wa anta alamul huyub. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yang fa wa min kolbin la yaksha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min usar illa likal arba birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal awladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhihi al-jama' min ahli al-ilmi wa ahli al-iman wa ahli al-khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli al-sharri wa al-dhahir innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.